di sebuah kandang dipeliharalah seekor sapi. Sapi perah. Sapi itu dijaga oleh seekor anjing yang lucu. Anjing lucu itu selalu menjaga sapi agar tidak diganggu oleh binatang-binatang yang lain. Gonggongannya sangat lucu sekali. Ang, 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 ang. Begitulah dia menjaga sapi itu agar tidak diganggu oleh hewan-hewan yang lain. Di kandang itu, sapi makan rumput dengan lahapnya. Enak sekali rumput ini. Aku sangat lapar. Aku lapar. Enak sekali rumput ini. Aduh, aku sudah banyak minum makan rumput. Sekarang waktunya aku minum air. Aku minum air dengan lahap. Aduh, segar rasanya setelah minum air. Sekarang aku mau melanjutkan makan lagi. Makan rumput yang enak. Makan rumput lahap sekali. Sekarang aku haus lagi. Aku mau minum air lagi. Waduh, haus sekali. Minum air yang banyak. Aduh, sudah kenyang rasanya. Sekarang aku mau santai dulu. Selagi sapinya bersantai, datanglah seekor kuda. Waduh, enak sekali hidupmu sapi. Aku ingin sekali mendapatkan rumput hijau seperti yang kau nikmati dan minum air yang jernih seperti yang kau lakukan, sapi. Seketika itu, menggonggonglah anjing peliharaan dari pengembala sapi. Ong, 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 ong. Kau kidang mau mencuri. Jangan, jangan. Nanti aku dimarahi oleh tuanku karena aku lalai menjaga sapinya. Jangan ya kidang, jangan kau curi rumputnya ya kidang. Begitulah kata dari seekor anjing cantik itu. Lalu berkatalah si kidang, baiklah, aku akan pergi. Aku akan mencari rumput sendiri dan mencari minum di tengah hutan. Selamat tinggal sapi, aku mau pergi. Pergilah kidang itu. Setelah kidangnya pergi, datanglah seekor domba mendekati kandang itu. Hai sapi, selamat siang sapi. Waduh, enak sekali hidupmu sapi. Kau dapat makan, dapat minum. Waduh, aku pun ingin seperti itu sapi. Bolehkah aku meminta makanan dan minumanmu sapi? Menjawablah sapi itu. Boleh saja kalau kau bisa masuk ke kandangku. Apalagi kandangku dijaga oleh seekor anjing kecil yang lucu. Nanti kau dimarahi oleh tuanku yang memelihara aku. Kalau kau mampu, ayo masuk ke sini. Silahkan, tapi jangan salahkan aku
kalau kau nanti digigit oleh anjing peliharaan tuanku. Ya, domba? Baiklah, sapi. Kalau begitu, aku akan pergi. Aku tidak mau dimarahi nanti oleh tuanmu. Apalagi anjing kecil ini menyalaknya bukan luar biasa. Aku ketakutan. Baiklah, aku akan pergi, sapi. Begitulah, pergilah. Setelah itu, damailah si sapi. Tidak ada yang mengganggu untuk meminta makanannya lagi.